apa? Nah, begitu dong anak papa. Belajarnya rajin. Kalau kamu belajar rajin kayak gitu, papa yakin pasti nilai kamu gak akan turun lagi, Sal. Iya, Pak. Maafin Salma ya, Pak. Belajarnya yang giat kayak gini terus ya, Sal, ya. Jangan kecewain papa. Ya udah, sekarang kamu terusin belajarnya lagi. Tapi ingat, tidurnya jangan kemalaman. Siap, laksanakan komandan. Salma, gue sama Afifah lagi di Taman Bintang nih. Lo kesini dong, nyusul ya. Sorry ya, Rahma. Gue gak bisa ikut. Soalnya gue disuruh belajar sama papa gue. Nanti kalau misalkan gue pergi, pasti papa gue bakalan marah banget sama gue. Ya udah gak apa-apa. Lo belajar aja ya. Selamat belajar. Salma gak bisa ya? Aduh, terus dia gimana? Dia baik-baik aja kan? Soalnya kan tadi dia kita tinggal sama Nathan. Duh, Afifah, udah deh gak usah lebay. Salma tuh gak akan apa-kenapa. Mendingan sekarang kita cari jajan aja yuk. Ya udah deh. Come on, Dit. Malam ini lo harus bisa nyatain perasaan lo ke Rahma. Kasian, Ma. Pa. Papa teh jangan terlalu keras sama si Salma. Kasihan Salma, Pak. Dia kan harus punya waktu juga buat temen-temennya. Kalau papa gak keras sama dia, gimana kalau nilainya turun terus? Mama mau itu kejadian sama dia. Ya, mau atuh, Pak. Tapi kan bisa. Papa teh bicara sama dia dengan cara yang lebih halus, dengan bahasa yang halus. Kasihan si Salma, Pak, kalau sampai tertekan. Mama, ini papa lagi pusing, Ma. Urusin kerjaan kantor aja belum selesai-selesai. Mama jangan tambahin lagi dong beban papa sama urusan lain.